Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini saya nak share sikit tentang pengalaman saya. Mana saya ni pernah join juga benda yang lebih kurang sama dengan iShare. Apa yang membuatkan saya nak cerita dalam video ni ialah dia punya pattern tu sama macam iShare yang ada sekarang. Jadi jom kita roll intro dulu. Dan ni saya cerita mengenai pengalaman saya mana saya lalui time tu saya sekolah menengah lagi. Jadi atas rasa tanggungjawab yang mana dah ramai kena, saya mengharapkan supaya ramai yang sedar lah tentang benda ni. Jadi kalau tengok apps macam iShare, kalau sebelum ni lagi banyak lah macam-macam apps yang jenis scam ni. Dia sebenarnya bukan hadir dengan apps, kadang-kadang boleh hadir dekat website pun ada. Benda ni sebenarnya money game yang mana apa yang ditawarkan kat kita tu menjadikan kita jadi gila-gila sikit. Kita jadi macam nak kejar apa yang diberikan dan dia nampak betul-betul real, bukan fake. Mereka yang buat scam ni senang je. Selalunya dia akan bagilah macam, okay, kalau nak masuk ni anda kena bayar yuran pendaftaran. Tak kisah mungkin anda bayar 300 ke 500 ke ataupun 50 ringgit pun. Kemudian mungkin anda akan buat task yang senang-senang, kemudian mereka akan bagi balik duit kat kita. Ataupun mungkin dia ada auto complete task pun ada juga. Jadi benda ni saya nak cerita macam mana flow dia daripada naik, okay, sampai dekat tahap yang tertinggi dan juga macam mana dia jatuh. Jalan cerita yang sama macam ni sebenarnya dah lama dah. Dia sejak yang popular tak silap saya time Bitcoin. Mungkin saya silap, mungkin waktu tu baru saya nampak, tapi apa yang saya tahu ialah benda ni memang dah cukup lama. Jadi macam mana mereka yang scam ni start? Okey, kita mula daripada awal dulu. First kali mereka akan buat mungkin satu website ataupun satu apps yang mana mereka akan bagi pulangan duit percuma ataupun mungkin hadiah-hadiah percuma. Ha, nak dapatkan benda percuma tu anda kena buat task dulu lah sebelum anda dapat secara fizikal. Mereka boleh bagi duit, mereka boleh bagi top up ataupun mereka boleh bagi hadiah, tapi selalunya hadiah ni susah sikit. Hadiah fizikal macam nak bagi apa basikal ke apa memang susah lah. Selalunya bagi macam duit supaya dia anonymous, jadi tak ada orang tahu daripada mana benda ni. Ha, itu satu benda yang penting juga. Macam iShare, dia bagi benda yang percuma, iaitu dia bagi RM1 untuk satu task yang berjaya. Jadi anda kena lengkap akan 3 tas dalam masa sehari, jadi anda dapat RM3. Untuk withdraw tak silap saya dia perlu 169 kot, kemungkinan lah, mungkin saya silap. Jadi dah sampai tahap tu baru anda boleh withdraw. Mereka yang buat scam ni juga dia ada tawarkan naik taraf, yang mana kalau anda rasa memang boring lah kan, sehari dapat RM3, kalau upgrade mungkin sehari boleh dapat RM7 ke RM10 ke kan, siapa tak mahu lagi tinggi lagi banyak anda dapat. Ha, dekat sinilah dia macam nak uji anda. Kalau anda upgrade level anda, anda akan dapat lebih pulangan. Ha, dekat sini dia orang buat untung. Jadi untuk fasa permulaan apps ni, kita ada 3 golongan. Golongan pertama ialah golongan yang dah tahu dah apps ni apa sebenarnya. Jadi golongan ni selalunya dia akan upgrade level dia. Dia akan pergi level yang tinggi ataupun level yang sederhana. Dia tahu dekat mana apps ni boleh pergi. Golongan ni selalunya golongan yang paling terawal. Bila dia tengok apps macam ni, dia tengok money game, dia terus pump duit kat situ. Golongan yang kedua pula, golongan yang berani tapi tak pasti betul ke ni kan, scam ke betul ke tak. Jadi selalu golongan ni dia akan upgrade level dia tapi tak pergi level paling tinggi. Dia akan ambil level yang paling rendah sekali. Mungkin kalau ada 100 dia ambil yang 100 lah. Yang mana modal yang dikeluarkan tu dia tak kisah kalau benda ni scam ke apa, tapi kalau benda tu betul dia bertuah. Golongan yang ketiga ialah golongan yang free, yang mana dia buat kerja dekat situ free. Dia tak letak duit apa-apa pun. Jadi dia mengharapkan dia dapat complete task dan juga withdraw. Ha, golongan ni nampak bijak juga awalnya. Jadi dekat peringkat awal ni, selalunya apps atau website macam ni, dia akan gunakan kaedah MLM. Seorang tu akan cari orang lain, mana orang tu akan dapat duit kalau dia cari orang lagi di bawah dia. Jadi lagi banyak dia dapat invite masuk ke dalam sistem tu, lagi banyak duit dia dapat. Sebenarnya mereka yang nak scam ni tak ada pun bisnes yang betul pun. Mereka yang nak scam ni sebenarnya dia buat keluar modal juga pada awalnya. Dia akan buat keluar modal lah. Dia bagi ya RM1 ke berapa kan. Asalkan ramai yang join sistem dia. Ha, pelaburan yang agak bagus. Sebelum ni ada juga skim MLM yang terang menerang, yang mana kalau nak masuk anda kena bayar 100 setengah. Kemudian anda carilah member-member anda, minimum 3 member kan. Kalau seorang dia akan dapat RM100. So orang ni pun carilah 3 member. Okay, 100, 100, 100, dah 300. So modal dia 100 setengah, dia dapat balik 300. Tapi kesian dekat orang bawah dia tu lah, yang mana orang bawah dia pula kena cari orang lagi. Yang mana untuk cari orang tu, benda tu agak sukar. Dan kalau dia tak dapat cari orang, dia tak dapat duit. Itu je
jenis MLM old school. Tapi yang waktu sekarang ni, MLM tu dia dah sembunyikan sikit. Tapi benda tu terus terang sangat lah. Jadi mereka tak buat dah, mereka akan ubah money game ni kepada benda yang baru. Anda boleh tengok lah, app-apps yang jenis scam ni ataupun website scam ni, selalunya dia tak akan bertahan lebih daripada 3 bulan. Dia ada dia punya timeline yang mana sebelum 3 bulan dia akan tutup dia punya server. Jadi sekarang anda tahu macam mana website ni dapat pengikut dia, okay, dengan sistem MLM. Jadi sekarang dia akan beralih kepada stage yang kedua. Ha, stage kedua ni stage yang bahaya sikit. Selalunya untuk fasa kedua ataupun stage kedua ni, dia akan mengambil masa sekitar 2 minggu ataupun sebulan. Dekat fasa ni, siapa yang join terawal tadi, golongan yang dah tahu dah apps ni macam mana, dia dah boleh withdraw lah duit yang dia dapat. Tapi mungkin dia tak akan dapat modal penuh lagi. Golongan yang kedua ni, golongan yang takut-takut ni, still juga boleh withdraw, tapi dia tak akan balik modal juga. Dan kita ada juga golongan yang ketiga, iaitu golongan yang masih lagi main free. Golongan ni masih lagi tak dapat duit lah. Jadi golongan yang pertama dan juga golongan yang kedua ni memang memainkan peranan yang penting kat sini. Jadi dekat sini dia dah withdraw, jadi dia akan jadi testimoni yang mana dia akan share ke orang dan membuktikan bahawa apps ni memang berjaya, tak tipu. Yup, memang apps tu tak tipu, dia dah withdraw dekat orang yang awal masuk ni. Jadi dekat sini akan mula merebak untuk stage yang kedua yang mana lebih ramai join. Sebab lebih ramai join ialah sebab dia tengok golongan pertama dan juga golongan kedua ni dah dapat duit. Jadi bila tengok macam ni, lebih ramai yang akan join. Dan yang golongan ketiga tadi yang main free pun nampak macam wow, benda ni betul. Jadi golongan ketiga ni yang main free ni, dia akan cuba pump duit sebab dia tengok benda ni dah betul. Jadi kalau dah betul, kenapa tak invest money kan? Ha, kita invest lah money. Bila dah ramai macam ni, dia akan pergi ke fasa kemuncak. Ha, yang ini kalau panjat bukit, yang ini paling tinggi. Fasa ni yang mana golongan yang terawal ni memang dah boleh withdraw duit dan juga mungkin dah balik modal. Golongan kedua yang berani tapi tak pasti lagi ni, selalunya mungkin tak balik modal lagi dan mungkin setengah tu yang rajin dah balik modal lah. Dan golongan yang ketiga, iaitu golongan yang free ni, selalunya dah boleh withdraw. Ha, bila golongan free ni dah boleh withdraw, ini akan jadi satu fenomena yang besar. Yang mana dekat sini, golongan yang free ni akan share juga dekat orang lain, yang mana dia buat free je dan dia dapat dah duit daripada company ni. Jadi disebabkan testimoni ni lagi berkesan ataupun lagi kuat berbanding testimoni yang dah guna duit ni, jadi bila testimoni yang buat free ni keluar, jadi lebih ramai lah yang akan join sebab benda free kemudian dapat duit pula. Siapa tak nak kan? Jadi inilah kemuncak untuk sebuah apps ataupun website yang mengamalkan money game. Kat sinilah ramai yang upgrade level dan company pun start juga buka level paling tinggi sekali, mungkin RM50,000 ke RM10,000 kan. Sebab ramai dah percaya, jadi beberapa golongan akan upgrade ke taraf paling tinggi sekali. Sebab taraf paling tinggi ni anda boleh dapat balik modal anda mungkin dalam sebulan ataupun sebulan lebih, ikutlah. Sebab dah ramai percaya dan ramai join, kalau anda tengok mungkin orang akan buat Facebook group ke ataupun Telegram group ke, dalam tu berpuluh-puluh ribu orang join. Jadi benda ni dah memang jadi benda yang orang kata dipercayai. Jadi tak kisah nak upgrade setinggi mana pun. Jadi inilah kemuncak dia, yang mana apps ni akan kumpul duit anda dan akan cuba pergi ke fasa seterusnya, iaitu fasa pecutan terakhir. Jadi untuk fasa pecutan terakhir ni, ha, company ni dia akan buat kacau bilau sikit kat sistem. Dia mungkin akan sekat withdraw, yang mana nak withdraw macam tak boleh ni, kenapa ni? Dia membuatkan ramai orang marah kan, ataupun dia mungkin buat website tu down sekejap, tak boleh login, ataupun website tu tiba-tiba hilang kan. Ha, ramailah yang kecoh, weh kenapa hilang lah apalah kan. Jadi dekat sini ramai yang akan sedar, weh ini macam scam. Tiba-tiba dalam mungkin dalam masa 2 hari 3 hari, ha, company ni upkan balik. Yang mana tak boleh withdraw dah boleh withdraw, yang mana tak boleh login dah boleh login, yang mana tak dapat hadiah dah dapat hadiah sekarang. Jadi dekat sini bertambahlah kepercayaan, yang mana benda ni tak lari pun. Syarikat ni betul, dia kadang-kadang dia down sikit je, jadi tak ada masalah. Sekarang dah boleh login kan, ha, login lah. Jadi dalam pecutan terakhir ni, company ni cuba lagi untuk mengambil lagi trust orang. Dia cuba lagi tengok mana yang tak percaya tu, ha, kita kumpulkan kepercayaan dia. Tapi benda ni selalunya tak bertahan pun selama seminggu, mungkin 2-3 hari, sebab ada yang dah perasan benda ni scam. Cumanya benda ni dah terlambat. Bila anda perasan company ni cuba kacau bilau sistem ni, anda mungkin cuba nak withdraw balik kan. Bila dah okey, anda pun cubalah withdraw. Tetapi dalam fasa pejutan terakhir ni, withdraw anda akan dibekukan, percaya ataupun tidak. Jadi duit yang anda nak buat keluar secara kelengkabut tu pun dah di-freeze kan, ataupun tak boleh withdraw. Tiba-tiba macam, eh kenapa ni? Dan syarikat tu pun mulalah dia keluarkan kenyataan bahawa dia punya pekerja kena COVID-19 lah, ataupun pekerja dia tak ramai lah kan, ada pekerja 2 orang je, tak boleh nak layan chat lah, tak boleh nak withdraw, ataupun
apa mungkin dia punya pekerja yang jaga kontrol duit tu kan sakit perut hari tu tak datang kerja. Jadi disebabkan dia sakit perut, dia kena withdraw esok lah. Tunggu esok eh, kita free jap sehari. Mudah mereka yang nak scam ni pun akan pergi ke fasa yang hampir terakhir, iaitu dia akan ubah company. Macam mana dia ubah? Ha, mungkin duit anda buat keluar tu tiba-tiba freeze. Dia akan buat account baru ataupun dia mungkin buat wallet baru lah. Selalunya dalam kategori macam ni, dia akan ambil lagi duit anda. Bukan nak bagi balik, tapi dia ambil lagi. Dia mungkin akan cakap, kalau deposit dalam jangka masa macam ni, anda akan dapat pulangan yang lebih. So, pada siapa yang tengok baca tu kan, dia punya rasa tu macam, oh, mantap ni, kena kena join. Mungkin juga dia akan buat, okay, kalau nak withdraw banyak ni, anda kena deposit banyak ni. Jadi, anda boleh withdraw lah apa yang anda dapat sebelum ni. Jadi, anda pun rasa yang tadi yang anda dah rugi tu, alang-alang kan, kenapa tak tambah je lagi ataupun tak bubur je lah. Yelah, nanti boleh dapat pulangan yang lebih lagi kan. Kenapa tak macam tu? Jadi, anda pun cubalah bagi duit dekat dia untuk dapatkan balik duit anda sebelum ni dan nak dapatkan juga komisen yang nak bagi sekarang. So, dekat sini anda pun macam bercelaru. Kalau masukkan duit, dia akan bagi reward lagi. Dan lepas dia bagi reward pula, duit yang dulu pun dapat sekali. Banyak ni. Sekali withdraw, kaya. Mungkin boleh beli Mustang Solos ke kan? Mana tahu. Jadi, selalunya dalam beberapa hari tu, anda boleh tengok lah benda tu ada lagi. Belik. Lepas tu hilang. Mungkin apps dia tak boleh buka. Mungkin kalau anda tengok website dia tak boleh buka. Dah down. Server dia dah down. Dia punya domain pun entah ke mana kan. So, inilah fasa terakhir dia, iaitu fasa company pun lari. Okay, mereka yang nak scam ni dah lari daripada anda. Dan anda pun tak boleh trace mereka ni sebenarnya dekat mana. Sebab anda pada awal masukkan duit pun, anda tak tahu ini syarikat mana. Sebab seboleh-bolehnya waktu awal permulaan apps tu, dia akan buat secara orang kata memang nampak real sungguh. Dia punya CEO nampak ada muka real, dia punya apa benda kan. Padahal itu semua ialah rekaan semata-mata. Kesimpulan daripada cerita ni, berpijaklah di bumi yang nyata. Sebab nak buat duit ni bukannya senang. Tak semudah tu, yang mana datang daripada mana tah company tu tiba-tiba nak bagi duit kat kita dengan kerja yang goyang kaki je. Selalunya untuk money game ni, yang boleh menang ialah orang yang terawal, dan yang kedua yang boleh menang ialah orang yang ada network ataupun orang yang berkenalan dengan ramai kan, ataupun orang yang berpengaruh jugalah, yang mana mungkin artis ke ataupun influencer kan. Bila dia share je, benda ni betul ni, jom kita ramai-ramai serbu. Sebenarnya artis ataupun influencer tu pun tak tahu benda ni sebenarnya apa benda kan. Asalkan orang bagi duit, tak apa ambil je lah kan. Itu hanyalah ikhlas semata-mata. Jadi tolong jangan join benda macam ni. Sebenarnya benda ni dah lama dah, bukan dekat iShares saja. Kadang-kadang hari tu yang dah lama dah dekat cryptocurrency memang paling popular. Anda masuk, anda invest Bitcoin lah, apalah, apa crowd mining lah, macam-macam. Ada juga apps yang macam anda tengok iklan, okey, anda pangkal iklan, kemudian anda akan dapat reward. Reward ni anda boleh tubuh top up dan pelbagai lagi. Yang mana sebenarnya iklan ni yang anda tengok ni menguntungkan syarikat tu je. Anda sebenarnya tak untung pun. Anda mungkin boleh redeem RM5 punya top up, tapi dia akan sertakan hadiah paling tinggi, mungkin RM100 top up. Yang mana untuk capai RM100 top up tu, dia akan mungkin akan ubah hadiah ataupun dia akan tenggelam terus. Jadi inilah dia lumrah untuk money game. Cara dia naik sampai ke kemuncak dan juga kejatuhan dia. Jadi nasihat saya, kalau anda nampak money game lagi selepas ni, yang mana saya rasa memang akan muncul lagi, mungkin dia tak akan buat lah Facebook, YouTube dah ni kan. Dia mungkin akan buat benda-benda yang ada trend time tu. Mungkin dia akan buat, kalau buat task-task macam ni dapat hadiah ni, ataupun buat-buat task macam ni dapat top up lah, dapat duit terus masuk account lah. Dia ada lah, dia punya game dia tersendiri. Dia akan ubah-ubah, takkan sama punya untuk setiap tahun. Yang mana anda tengok sebelum ni, tahun-tahun lepas pun dah banyak benda ni. So benda ni selalunya di join oleh orang yang banyak network dan juga orang yang terawal ya sebenarnya. Kalau yang lambat-lambat ni selalunya dah kena dah ni. Jadi jika anda orang yang banyak network, saya boleh katakan anda kena tengok jugalah benda apa yang anda cuba share dekat rakan-rakan anda ataupun network anda tu. Money game ni memang kita tahulah memang berpotensi tinggi pun. Ni memang scam punya. Jadi money game apa yang kita akan nampak selepas ni, saya pun tak tahu, tapi cara dia ubah tu akan mengaburi mata ramai orang. Jadi apa pendapat anda tentang apps ni? Adakah anda rasa anda seorang yang kena tipu? Apa kata anda share juga kat bahagian bawah. Dan saya juga percaya ada juga yang buat keuntungan melalui apps ni, terutama yang terawal juga banyak network. Jadi tinggalkan komen juga kat bahagian bawah. Komenlah secara berilmiah, dan juga jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.